Tahukah anda, Mentakap dahulu kala dikenali sebagai nama Pasir Rawa? Pada tahun 1901, Mentakap pernah ditimbangkan untuk menjadi pusat pemerintahan. Tetapi kerana keadaan tanah yang kurang rata, Kuantan sebaliknya dipilih. Di Mentakap terdapat jalan raya dan kereta api. Landasan kereta api dari Gemas menuju ke Tumpat di Kelantan melalui Bandar Mentakap. Jalan raya dari Kuala Lumpur ke Kuantan juga melalui Bandar Mentakap. Sungai Semantan juga mengairi kawasan Mentakap sebagai sebuah kawasan pertanian. Ia menjadikan Mentakap sebuah bandar yang penting di Temerloh kerana faktor-faktor tersebut.